Cuando olvidan. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu majlis yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di mana kita diajak untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana insyaAllah selepas ini tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan diri kita dan keluarga kita semua termasuk orang-orang selamat fi dini wa dunia wa akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di kesempatan ini, Al-Fadhil, saya menjalankan perintah dawah dari guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asqaf untuk memberikan satu sedikit nasihat untuk diri saya khususnya, dan juga pada hadirin insyaAllah bisa manfaat untuk kehidupan kita dan bisa kita jadikan satu bekal untuk kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan sebelumnya, bukan berarti Al-Fakir di sini patut atau lebih daripada lainnya, tidak, karena hanya perintah insyaAllah akan saya jalankan semaksimal mungkin. Alhamdulillah di kesempatan ini, seperti kemarin yang saya bawa, saya dapatkan daripada satu cerita yang kita dapatkan kemarin dari Kota Jakarta tentang satu cerita telah hadir tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Sadaqallahul Azim. Ayat tersebut sudah tidak asing lagi bagi diri kita dan mungkin bahkan kita semua menghafal ayat tersebut. Tetapi di kesempatan ini yang akan kita ceritakan sedikit tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di kalimat yang Allah tersebut, Allah menggunakan kata-kata yusallun yang artinya yaitu senantiasa, selalu dan tidak pernah berhenti untuk bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Allah bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau diibaratkan satu tempat sudah selalu penuh, bahkan sampai luber. Kalau cangkir atau ember itu diisi air sudah sampai lepas dari air tersebut, ember tersebut sudah terlalu penuh isinya. Karena adanya solawat baginda Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berhenti sedikit pun untuk beliau Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun diikuti oleh semua perintah oleh malaikat-malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana para malaikat-malaikat tersebut juga tidak pernah sedikit pun berhenti untuk bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat Jibril dengan tugas yang menyampaikan wahyu kepada semua nabi dan rasul, setelah baginda Muhammad SAW wafat, beliau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti berhentilah tugas malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Muhammad adalah nabi terakhir dan rasul terakhir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selepasnya baginda Muhammad SAW wafat, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tugas Jibril kembali kepada Allah dengan bersolawat kepada baginda Muhammad SAW.
malaikat Israfil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeri meniup trompet. Tatkala sebelum meniup trompet dari mulai diciptakannya beliau di waktu dahulu sampai nanti kiamat, berarti beliau belum melaksanakan tugasnya Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti vakum, tidak ada tugas. Selama diciptakan sampai kelak menuju kiamat nanti, Israfil tugas yang bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak satu pun lepas bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menambah lebih penuhnya daripada berkahnya Allah Subhanahu wa taala teruntuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita tanyakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang beriman, bersolawat engkau kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah tersebut bukan menambah kedudukan derajat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun manusia di dunia ini yang bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut menambah ketingginya derajat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak satu pun di antara kita sekalian. Dan seumpama di dunia ini tidak ada manusia yang bersolawat kepada baginda Muhammad, kedudukan beliau tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu solawat kita hanya untuk diri kita masing-masing. Setiap kita solawat kepada baginda Muhammad, itu laksana kita solat untuk diri kita. Diibaratkan Rasulullah, yaitu sumber air mata yang penuh, sumber air yang penuh dengan air yang Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sumur misalnya. Tatkala kita membutuhkan air, kita membawa gayung yang kosong menuju ke tempatnya sumur tersebut untuk kita menimba air. Atau kita membuka satu keran yang keluar air, kita membanting bayang kosong untuk kita mendapatkan air. Keran tersebut atau mata air tersebut atau sumur tersebut adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah ember yang kosong yang akan kita isi dengan rahmatnya Allah dengan kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti datangnya kita ke tempat ini diajak oleh Habib Syekh dan juga Syekhul Hajat mengajak kita sekalian, mari kita berangkat dari rumah kita dan membawa ember yang kosong menuju tempat ini, kita bersolat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana harapan kita pulang dari tempat ini kita membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ke tempat ini berarti kita menimba dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti maka tidak satu pun orang yang lepas dari tempat ini tidak mendapatkan hajat yang tidak mungkin. Karena barang siapa yang datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan mendapatkan imbalan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan malaikat-malaikatnya kecuali itu hanya untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para umat-umat manusia seperti kita ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Muhammad untuk menerima solawat-solawat kita, untuk membalas solawat-solawat kita untuk diri kita. Berarti kalau kita datang dengan sangu kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa solawat kita ini akan mendapatkan ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang ke tempat ini dengan hajat kita, kita pulang di tempat ini insyaallah hajat kita kabul berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling penting, apa yang menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan hajat kita kabul? Apa yang menyebabkan doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain, kita harus mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengabulkan doa kita kalau kita tidak ikut kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ubudiyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana beliau sebagai
kepala rumah tangga, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin di mana negaranya, bagaimana beliau seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala harus kita contoh. Terutama akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut kepada baginda Muhammad, kita selalu ibadah kepada Allah mencontoh baginda Muhammad. Kita melakukan hubungan dengan manusia menurut baginda Muhammad, insyaallah apa yang ada pada diri kita yang baik ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelek diganti oleh Allah dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad adalah salah satu manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh kawan dan dicintai oleh lawan. Kawan cinta kepada baginda Muhammad, lawan pun cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti, kalau dicintai oleh kawan, kita mengetahui baginda Muhammad dalam sekian banyak cerita beliau, dalam sejarah-sejarah diterangkan bahwa Rasulullah tidak satupun sahabat Rasul itu lepas dari Rasulullah kecuali hatinya sedih karena lepas dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu memandang wajah Rasulullah seolah-olah berada di syurganya Allah Subhanahu wa taala, itu dirasa oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kawan, dengan musuhnya Allah, musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencintai baginda Muhammad? Kita mengetahui para kaum kafir Quraisy tatkala zaman dahulu itu, di waktu beliau akan menitipkan semua orang kafir Quraisy, akan menitipkan sesuatu barang atau apapun yang berharga dititipkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin daripada musuh-musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dicintai oleh para yang musuh-musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita contoh, bagaimana diri kita dicintai oleh keluarga kita, bagaimana cinta diri kita dicintai oleh para sahabat-sahabat kita, bagaimana diri kita dicintai oleh kaum muslimin, bagaimana bisa diri kita dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus kita terapkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang perlu kita perhatikan, akhlak. Karena pada zaman sekarang ini kita akui, yang kita mengaku sebagai umat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku yakin kepada Allah dan Rasulnya, kita sangat jauh daripada akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dengan orang yang lebih tua? Bagaimana beliau dengan pada orang-orang yang lebih muda? Bagaimana hadapan beliau berhadapan dengan orang yang kaya? Bagaimana beliau berhadapan dengan orang-orang yang miskin? Tidak ada perbedaan, semua dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sederajat yang sama, tidak ada perbedaan. Tetapi kadang kita berhadapan dengan orang yang kaya, justru kadang kita menganggap dia lebih daripada diri kita karena kekayaannya. Kita mengeluh-eluhkan mereka karena kekayaannya. Terhadap orang yang miskin, kadang kita tidak menghiraukannya karena orang-orang miskin. Orang yang kadang-kadang rendah di bawah diri kita, kadang tidak kita hiraukan. Ini yang jauh daripada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena hadirin rahimakumullah, setiap kita datang kepada majlis semacam ini, paling tidak kita harus bisa mengetahui bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita terapkan tatkala kita pulang dari tempat ini. Setiap kita membaca sholawat, harus berubah sikap kita terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sholawat pada baginda Muhammad, kita harus berubah terhadap orang yang lebih tua, berubah pada orang yang lebih muda, berubah kepada orang yang kaya, berubah kepada orang yang miskin. Harus kita adakan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Allah mengatakan cintanya Allah tergantung bagaimana ikut sertanya kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau fattabi'uni, ikut kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah datang kita ke tempat ini sebagai bukti bahwa diri kita adalah orang-orang yang berusaha sebagai umat yang baginda Muhammad, yang berusaha untuk ikut kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ubudiyahnya, baik dalam amal-amal yang sehari-hariannya, baik akhlaknya. Kita berusaha untuk mencontoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan insyaallah yuhibbukumullah, kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampunkan semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, wal afu bikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kekuatan penyuluhan doa yang mau menikah
صالح صالحة من رب والآخرة وارك سكينة مودة ورحمة dan mempunyai keturunan anak-anak yang soleh-soleh pula sehat sempurna di sifil Fatihah. Siapapun yang sakit dari keluarga kita, terutama Habib Ali bin Ali Al-Habashi, Habib Abdullah bin Mursin bin Abdullah Sikar, dan Habib Hussein bin Hasan bin Hussein Al-Idrus, dan siapapun yang lagi sakit, diniat di Syifa'il Ajil di Sibir Fatihah. Disampaikan Habib Fahmi tadi, intinya tak bengkok bumi nasi kotor. Manusia itu dia posisi dalam keadaan yang kosong, dia dapat keselamatan di sini. Dikebahi, kebahi apa rahmat, kebahi nikmat, kebahi kebahi. Jadi ayo wong-wong sing teko naik selamatan, melakukan pengawasan, orang-orang jangan sampai kita mau berangkat pengajian nanti ini wis kebal. Nanti di sana tidak dapat apa-apa. Pokoknya reget. Kebal, reget. Alhamdulillah bin Dali. Jadi setiap kita mau berangkat ke pengajian atau kemanapun tempat orang-orang yang soleh, harus hati kita dikosongkan dan dibersihkan. Nanti para kiai, para solihin, dan orang-orang yang kita datangi yang mengisi. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu ada berapa macam. Hati pertama adalah hati yang kayak gelas atas belah bawah lubang. Jadi di senior kowe orang mengisi sebab bocor terus. Oke, gelas siap dilupang, bawahnya lupang di sana, baju tetap terus tek, tidak mungkin bisa ada yang ditinggalkan di situ, karena bawahnya berlupang. Ini ciri orang-orang yang pergi ke majelis, dia dapat nasihat, tetapi tidak pernah menjalankan nasihatnya. Itu hati-hati yang belum duur, belum bisa. Ada hati yang atasnya itu terbuka, bawahnya tertutup, tetapi jelunir ke. Jadi dia datang ke pengajian, ini hati orang-orang yang datang pengajian cuma mencari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia di dalam pengajian tadi dia ingin tahu apa dalam pengajian dia. Oh, boleh kritik macam-macam tentang pengajian. Kira-kira. Hati yang nomor dua ini tadi, hati orang-orang yang datang ke pengajian tetapi dia tidak dapat manfaat dan tidak akan dapat manfaat karena hatinya kotor. Gelas itu tadi atas terbuka, bawah tertutup, tetapi gelasnya kotor. Akhirnya juga tidak dapat diisi apa-apa. Ilmu pun tidak akan masuk. Akhirnya dia akan keluar dari pengajian tersebut. Dia akan menjadi provokator. Atau dia pengajian, dia nanti tidak mendapatkan apa-apa, mungkin berpacaran. Jadi karena ulangan-ulangan wedok, ulangan itu dong, tidak dapat apa-apa. Hati yang di dalam
yang satu dan yang lain, percuma hati seperti ini. Oleh karena itu, hati yang pertama tadi tutup dulu bawahnya supaya bisa dimasuki apapun rahmat Allah dan pemberiannya. Yang nomor dua, hati yang seperti itu harus dibersihkan dari kotoran-kotoran kiri, dengki, hasud, rakus, dan sombong, serta penyakit hati yang lain. Hati yang nomor tiga adalah hati yang kan seperti gelas, atasnya terbuka, bawahnya tertutup, bersih, tapi posisinya terlumpuh. Balik. Jadi waktu akan diisi, tidak bisa terisi. Kenapa? Yang berlubang itu posisinya di bawah, yang di atas ini tertutup. Jadi sulit untuk mengisi. Bagaimana hati yang seperti itu? Itu hati-hati yang di dalam Al-Quran juga dikatakan ahandar takum amlam tundirhum layu minun. Kalau ahandar takum amlam tundirhum layu minun, kalau engkau memberikan kepadanya peringatan, memberi kepadanya nasihat, memberi kepadanya apapun, masukan-masukan tentang akhirat, mereka tidak akan terima. Karena hatinya apa? Yaitu takut balik. Jadi kan misalnya datang ke satu tempat, jadi baiklah. Misalnya begini, posisinya kalau ini di atas begini, insya Allah masih bisa dikasih Pak Sufi. Kalau posisinya begini, bagaimana caranya? Paling sama ustaznya tadi, ayo buka dulu, balik dulu hati kamu. Jangan hati kamu seperti itu. Jangan hati kamu itu memusuhi saudara muslim. Jangan hati kamu itu menjadi munafik. Bersihkan dulu hati kamu. Ayo buka hati kamu supaya Allah akan memberi kepadamu apa yang kamu inginkan. Harta hati yang terakhir adalah hati bagaikan gelas menghadap ke atas, atasnya lubang, bawahnya tetap tutup dan dalamnya sangat bersih. Itu hati orang-orang yang baik, itu hati wali-wali Allah, itu hati orang-orang yang di dalamnya selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yanduru ila ansamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Hati yang dipandang oleh Allah adalah hati yang bersih, hati yang selalu menghadap kepada Allah, hati yang tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, hati yang tidak pernah ada rasa iri dengan orang lain, hati yang tidak memfitnah sana, memfitnah sini, hati yang tidak mencaci sana dan mencaci sini, hati yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang, baik terhadap orang tuanya, baik terhadap istri dan anaknya, baik terhadap keluarganya, baik terhadap tetangganya, baik terhadap masyarakatnya, baik terhadap muslim maupun non-muslim. Hati yang bersih, dia selalu bermanfaat bagi siapapun. Hati yang bersih, dia akan bercahaya. Sinar-sinar daripada hati itu nanti akan sampai kepada lawan-lawan yang ada di depannya, yaitu manusia-manusia yang dekat pasti akan tertarik dengan hati yang bersih. Allah tidak pernah menanyakan tentang hasil ikhtiar kalian. Allah tidak pernah menanyakan tentang hasil ikhtiar kalian. Tetapi Allah menulis dan mencatat bagaimana ikhtiar kalian. Allah tidak pernah tanya kamu berhasil atau tidak. Tetapi Allah memerintahkan untuk kamu berikhtiar. Ikhtiar kamu yang dinilai oleh Allah. Ikhtiar kalian yang istilahnya ditulis oleh Allah. Bagaimana ikhtiar itu? Ikhtiar dalam kebaikan akan ditulis oleh Allah sekian banyak kebaikan. Walaupun ikhtiar itu tidak berhasil. Walaupun tidak berhasil. Yang penting ikhtiar baik. Kalau sudah ikhtiar baik, Allah akan catat itu sebagai jutaan kebaikan. Walaupun dia tidak mendapatkan hasilnya. Misal seseorang mempunyai ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya dia ingin pergi ke Mekah. Dia sudah ikhtiar, ternyata dia tidak sampai ke Mekah. Dan dia sudah dalam perjalanan akan menuju Mekah. Belum melakukan ibadah haji dan umrah. Dia sudah meninggal. Dia sudah ditulis oleh Allah setiap tahunnya akan dihajikan oleh para malaikat. Sampai hari kiamat. Allah tidak melihat hasil hajinya. Yang dilihat ikhtiar dia dari mau berangkat haji. Jadi wahai hadirin dan hadirat, jangan kita kadang mengandalkan hasil. Kalau kita melihat orang yang berhasil itu hasil daripada ikhtiar, bukan.
Hasil yang terbaik adalah ikhtiar yang baik. Ikhtiar itu adalah hasil. Belum lagi nanti kalau dia mendapatkan hasil, hasil itu akan menjadi ikhtiar dia yang berikutnya. Jadi ditanam di dalam hati. Sesungguhnya kami tidak diperintahkan oleh Allah untuk berhasil. Tetapi kami diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar. Dalam ikhtiar itu kami diperintahkan untuk ikhtiar dengan jalan yang baik. Dalam kebaikan itu Allah sudah mencatat sekian kebaikan. Berarti ikhtiar kami dalam kebaikan itu adalah kebaikan. Pahami. Alhamdulillah ini paham. Jadi insya Allah itu hati, jangan sampai ada jadi hati yang seperti itu. Ini sekarang lagi merajalilah. Penyakit-penyakit hati, virus-virus itu terus bertebaran di mana-mana. Terutama saya mohon masyarakat di Jogja khususnya yang mungkin lagi pemilihan kemarin ada yang ini, ada yang begitu, jangan pada ribut. Sing menang yo jok kemaki, sing kalah jok loro ati. Bismillah jalan, kape itu bagus, restoran saya pikir mono. Pikir hati mungkin si orang kagal ke Allah dan ikhtiar yang baik. Kalau kita tiap saat ikhtiar baik, pasti Allah akan mendekatkan kepada kita semua bentuk kebaikan. Pasti, tidak mungkin tidak. Itu ciri. Ciri orang-orang maaf-maaf, ciri orang-orang yang mabuk, dia pasti emang Allah ditemukan orang-orang yang mabuk juga. Orang ini orang demi rincah, kalau Gusti itu diarahkan ke tempat pengajian itu jarang. Tapi yang mendem itu diarahkan ya ke tempat orang mendem. Orang tua diarahkan beli orang tua. Jadi tak ada orang tua itu jalan-jalan tempatnya anak-anak, orang itu sudah, ya sudah ketentuan Allah begitu. Jadi ayo, kalau kita ingin menjadi yang bersih dan baik, Allah pasti akan memberikan kepada kita jalan yang mudah. Yang penting niat yang bagus, bersihkan hati, berdoa kepada Allah, nanti sama Allah diarahkan. Makanya para awliya, para wali itu mengatakan, berbanyaklah niat. Karena niat yang kamu lakukan tadi, niat yang kamu utarakan tadi, yang kamu niatkan di dalam hati, seandainya tidak dapat kamu lakukan menurut akal kamu, nanti Allah akan mengarahkan kamu menuju niat-niat yang telah kamu ucapkan dan telah kamu tulis di dalam hati kamu itu tadi. Mungkin niat yang kondik 10 yang bisa dilakukan, dimana di lama-lama bisa 10-10-nya dilakukan. Karena Allah memudahkan. Waktu sama Allah diberi, luar biasa. Jadi sama Allah kepada wali itu waktunya itu diberi oleh Allah. Masya Allah, berkahnya luar biasa. Baik, tapi kamu kita disibuk terus. Sikur sama akhirat itu kita sering contoh ini orang kosong kita kosong itu ya nanti kita ikan tapi coba kita nonton biskop kok cepat menyerah tapi kalau kosong kosong itu ya rapuh tapi itulah ciri-ciri cicinya sudah ditunjukkan sama ayah, mari Bapak Ibu hadirin-hadirin semuanya dengan peringatan haul yang keberapa ini maksudnya yang ketiga dan alhamdulillah saya juga termasuk putra dari Sultan Man yang alhamdulillah beliau itu dimakamkan di Mekah waktu itu bersama saya umroh dan semangatnya luar biasa selalu semangat dan saya masih ingat beliau itu pakai baju sublah dan sarungnya beliau rapat itu di tempat Jabal di tempat Uhud Jabal Uhud Sehingga Hamzah itu saya bawa jendela Bapak Mustafa di samping saya beliau dan di depan saya anak saya Tohar gambarinnya tengah-tengah di Tolpan mudah-mudahan beliau dan anak cucu beliau semuanya terjaga dari hati-hati yang kotor semoga semuanya bisa kumpul dan kita semua insya Allah terjaga pula dari hati yang kotor kata orang tua, hebat orang tua luar biasa dan Allah menghendaki dimakamkan di Ma'la di dekat Ababah Khadijatul Kubra istri Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah yang mana pemakaman itu setiap saat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak Bapak Suparman pasti dia mendapatkan bagian-bagian
dari rahmat yang setiap saat itu turun. Mudah-mudahan beliau dan anak beliau, Bapak Sugiyarto, insyaallah Sugiyarto, soalnya kok terbingung, ada Sugiyarto, ada Sugiyarto, 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 alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan beliau juga senang. Itu pun juga saya sama almarhum dulu sebelum meninggal almarhum saya duduk di sini malam habis acara dari mana itu saya mampir. Itu foto-foto terakhir, foto kalau anak cucunya badan. Itu sehat, sehat. Waktu itu terus setelah berapa seminggu atau berapa itu saya dapat kabar meninggal. Kaget. Subhanallah. Makanya hati-hati. Meninggal ibadah. Ayah, suamayo, suamayo. Dan kalau mati, mati. Jadi waktu sebab manusia belum tahu saatnya kapan mati, makanya dipersiapkan. Kalau saya mau pergi ke Jakarta, saya tahu saatnya pun sampai ini pesawat tembakan. Itu aku siap-siap. Mungkin mati juga lebih bersiapkan. Padahal waktunya itu tidak pernah tahu. Berarti kudu siap sebelum datang. Kalau tadi Jakarta siap sampai jam, berangkat jam 8, siap-siap jam setengah 7 sesuai. Tapi ini tidak tahu ya, kudu siap sedikit. Kapan kemarin belum? Tahu dong. Ini orang-orang yang keadaan begitu. Ya. Tapi mudah-mudahan si Toyo sih akan berikan panjang umur kabeh, sehat kabeh, senang kabeh, orang ikut. Ini panjang umur ikut malah ngerepot ke anak putu. Ini panjang umur tidak ikut sehat. Nikmat dunia berkah. Sekolah aku dengan nikmat, orang diutang. Terus orang diutang, bujuhnya si cinta, wahai masyarakat. Bujuhnya si cinta, wahai nurut, soleh, mesin terus, luar biasa. Bujuh terus, wahai tak bujuh, tak ada si cinta. InsyaAllah, mudah-mudahan itu, apa yang kita dapatkan di tempat ini, hasil semuanya kumpul, ya. Khususan untuk keluarga besar almarhum yang ada di tempat ini dan masyarakat saya atas nama juga keluarga berterima kasih dan mohon maaf tempat ini masih tempat lalu lintas berjalan orang-orang yang jalan malam hari ini terganggu tetangga-tetangga pun juga terganggu tetapi saya yakin karena jenengan semua hatinya baik dan bersih tidak pernah merasa terganggu untuk kebaikan. Setiap orang yang merasa terganggu dalam kebaikan berarti dia bukan orang yang baik. Setiap kebaikan, insya Allah, apapun bentuk kebaikan kita tidak pernah terganggu. Dan yang penting yang melakukan kebaikan juga harus tahu diri. Aja wesel itu untuk jalan itu semalam kecampur bumi berapa hanya kita. Jadi paling tidak macam sebelah situ tu dan mulai apa kita lagi satu. Kami terima kasih lagi insya Allah terima kasih kepada Bapak Bupati yang ikut hadir dari awal sampai akhir. Masya Allah doakan beliau bersama Ibu Wakil Bupati supaya terus dapat menjalankan amanat dengan baik. Baik TNI, Polri juga yang hadir, Bapak Camat, Bapak Lurah, semuanya yang hadir. Kami terima kasih kalian orang-orang yang baik. Kebaikan kalian insya Allah akan dihitung oleh Allah lipat ganda karena kalian adalah pejabat. Kebaikan yang dilakukan seorang pejabat dan rakyat itu beda di sisi Allah. Karena kebaikan yang dilakukan pejabat itu menjadi contoh bagi orang yang lain. Tapi kebaikan yang dilakukan rakyat belum tentu jadi contoh yang lain. Jadi itulah pahalanya lebih. Makanya, mari para pejabat, mari TNI Polri, jadikan Anda sebagai pelopor-pelopor kebaikan. Supaya masyarakat dan rakyat ini pun juga akan meniru Anda untuk menjadi orang-orang yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut insyaallah di tahun depan. Di waktu yang mungkin ada orang sepokoknya tahun harap. Besok malam insyaallah saya ada di Solo Baru di pusat radio Al-Hidayah. Yang mau ikut ke Solo pokok bayar diri-diri. Orang dicepatnya ke Solo Baru. Dan doakan kami bersama rombongan kami akan melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 22 Maret
21 Maret sampai tanggal 2 April insyaallah 14 hari. Dan doakan pula lombongan daripada Al-Risalah Gus Karim tanggal 12 Maret insyaallah akan melaksanakan ibadah umroh pula. Doakan semua yang mau berangkat umroh lancar umroh diterima ibadahnya, dan yang tertinggal belum bisa ikut umroh insyaallah kesempatan yang lain di tahun-tahun yang akan datang bisa berangkat semuanya insyaallah umroh dan haji, dan mudah-mudahan semuanya diterima amal-amal ibadahnya, dan insyaallah kita tergolong orang-orang pilihan Allah di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya atas nama pribadi saya dan keluarga besar Kilas mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Mohonlah ketiadaan. Jadi kekurangan di Surabaya bukan pantas-pantas tu ya. Betul, lain tambah kekurangan. Berarti dipanggil buat tempat. Yang minta maaf semuanya yang mungkin belum bisa menghormat aku satu persatu karena batasan tempat dan sebagainya. Mohon maaf. Insya Allah Allah akan menjadikan kita satu dunia dan di akhirat bareng-bareng kajian Nabi insya Allah. Cita-cita saya tetap ingin konek sungguh kepada sholawat Nabi dulu, tapi sing-mingin kajian Nabi apa yang diwet yang insya Allah sampai dia kaya apa yang saya tahu yang dia bismillah tau om saya yang bintu masalah aku orang iso yurah apa yang penting kepingin kumur penting kan kamu ada iso karena dia kajian Nabi jiwe masih jalan kali jalan orang kaya mohon bazar-bazar orang yang beli di polisi nyaman-nyaman gitu, si kawal-kawal biar saya tuang duit baru nih kono yang ngawal ngawal tapi syukur amin ya Rabbal Alamin insya Allah. Alhamdulillah saya sampaikan juga salam dari rombongan kemarin saya dari Taiwan, orang-orang Taiwan juga kirim salam kepada jemaah yang ada di Yogyakarta karena mereka juga sekian banyak orang-orang dari Jogja, mereka kirim salam selalu mendoakan dan mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka, masya Allah, saya sampai sana saya kaget ekonomi wono bulanser, bulanser yang lonteng-lonteng menyambut saya di stasiun, tapi mana namanya airport. Gimana bulanser-bulanser? Wanita kemiki, lonteng Taiwan itu yang wono. Dan kamu ini pakai-pakai yang goreng apa beli kulit, beli sama pemerintah sini, kita sudah oke-oke. Kita sudah maju, sudah saling ngomong, ternyata NU di sana luar biasa. Bisa hebat. Doakan mereka-mereka semuanya berhasil. Semua insya Allah TKI dan TKW kita yang ada di sana semuanya bisa kembali dengan membawa kekayaan yang berlimpah dan tidak kembali lagi ke negara-negara kita. Bisa kejone negara diri-diri. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya lihat di sana juga ribuan umat yang tadinya tidak Islam bisa masuk Islam di tangan NU di sana. Luar biasa, karena termasuk orang aslinya sana. Termasuk orang asli dan orang-orang Indonesia yang tadinya berangkat belum Islam sampai sana bisa masuk Islam. Dan ada orang-orang asli sana pun yang bersama banyak. Dan saya pernah datang 6 tahun yang lalu di sana, meletakkan batu pertama di rumah kediaman seorang Taiwan asli di sana. Dan dia nikah bersama orang Surabaya. 6 tahun berikutnya saya ke sana kemarin ini saya lihat bangunan masjid itu sampai masjid At-Taqwa. Luar biasa. Orang Taiwannya itu diganti sebagai Pak Yasi. Besisa bahasa Indonesia di sini sempat tujuhnya orang Surabaya. Alhamdulillah hebat luar biasa. Nah, kita bersenang gembira mempunyai ahli sunnah wal jamaah yang ada di Taiwan. Mudah-mudahan semua yang di Hong Kong, yang di Korea, yang semuanya akan maju. Di Korea pun juga ahli sunnah yang NU di Lepwani ini kan. Ekonomi sewa gedung NU setiap bulan 27. Kecil-kecil. Itu hasil apa? Hasil mereka sendiri. Urunan luar biasa. Dan di sana kemarin, ulang tahun harlah daripada fatayat NU yang ada di fatayat fatayat Taiwan tak lebih seragam di Taiwan, di Taiwan seragam cucu yang berbeda. Masya Allah, betul-betul.
sungai itu masalah alam. Bismillah, mudah-mudahan rakyatnya pun maju, NU-nya maju, Muslim di mana-mana pun berkembang dengan bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim.